Kalesti lagi belanja sama aku. Ini soalnya di kampus ada kenal sama Kalesti. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Akhir pekan kali ini begitu indah bagi mereka berdua, bagi Lesti dan tentu juga bagi Bang Bi, yang mana mereka sudah tak sungkan lagi go public hubungan mereka berdua. Sebagaimana di feed Instagram Bilar yang mengakui bahwa Lesti adalah Hinata. Hinatanya Bilar, Hinata hatiku, istriku, calon ya pasangan hidup Naruto, sosok legend yang diidolakan oleh Rizky Bilar, legend di animasi, dan pas saat di mall itu pun berlanjut. Bagaimana tidak, ketika di mall mereka sudah tidak sungkan lagi untuk berpegangan tangan. Ya, terlihat mereka begitu mesra saat bersua foto. Nampak kekiutan keuangan mereka berdua saat belanja dan makan malam. Dan juga bahwa mereka juga sudah tak sungkan lagi memanggil satu sama lain dengan sebutan sayang. Ya, memang mereka kini sudah go public nyatanya. Jadi ketika Bilar sudah menganggap Lesti sebagai Hinatanya, kini dia sudah tak sungkan lagi menggandeng, memanggil sayang, serta mencuri-curi waktu untuk selalu bermesraan dengan kekasih hatinya. Juga mereka berbelanja perlengkapan sehari-hari, yang tentu hal itu membuat kita semua pada cute karena ulahnya. Tentu keseruan mereka menghabiskan akhir pekan membuat kita semua pada baper, karena kini mereka sudah nyata, tak ada keraguan, tak ada lagi yang namanya kegelisahan mengenai hubungan keduanya. Walau prosesi tunangan lamaran dan akhirnya mereka menikah masih menunggu babak-babak berikutnya, namun suasana keakraban serta banyak tuntutan yang dipertanyakan oleh sebagian hater maupun netizen yang selalu kepo atas hubungan mereka terjawab sudah. Kini tak ada keraguan dari hubungan mereka berdua, yakni hilal sudah mendekati halal. Tentu hal itulah yang selalu dan tak henti-henti kita doakan bagi keberkahan hubungan mereka berdua, yang nantinya kita harapkan bisa berakhir di pelaminan. Tentu dengan itu juga semoga rezeki mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, selalu diberikan keberkahan sehingga disegerakan mereka berdua memantaskan diri menjadi hubungan kekasih untuk selamanya hingga ajal memisahkan mereka berdua. Tentu itulah hal yang terbaik dan selalu diinginkan, didengungkan, serta ingin dikejawantahkan oleh mereka dalam kehidupan nyata yang sebenarnya. Ya, siapa yang bilang tidak nyata bahwa mereka memang selama ini tak ingin mempublish hubungan yang sebenarnya. Tetapi
Ketika Bilar sudah menyatakan bahwa Lesti adalah hinatanya, mau tidak mau, secara serta-merta doa kalian semua, doa Ayah Kejora sudah mendekati nyata bahwa memang mereka berdua sebenarnya sudah bersiap diri untuk go public, untuk benar-benar tidak pelin-pelan lagi, benar-benar menjadi satu untuk satu, yang terbaik untuk yang terbaik, yang baik untuk yang terbaik. Begitulah kira-kira kabar-kabar terbaru penutup akhir pekan yang sungguh indah ini. Semoga bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, tak ragu lagi untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua yang hilal akan segera menuju halal tak lama kalian dapatkan update-nya setiap saat dengan penuh cinta dan romansa. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.